Ya, selain itu saudara, petugas gabungan melakukan razia penyakit masyarakat di sejumlah lokasi di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Petugas juga menyebarkan selebaran yang berisi larangan beroperasi tempat yang disinyalir menimbulkan penyakit masyarakat. Aparat gabungan dari pemerintah daerah, Polri, TNI, dan Satpol PP melakukan razia gabungan di sejumlah lokasi di Bagan Siapi-Api, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Razia menyasar pada tempat yang disinyalir menimbulkan penyakit masyarakat seperti lokasi perjudian, salon, karaoke hingga hotel. Dalam razia ini, petugas tidak menemukan adanya aktivitas yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Camat Bangko, Aspri Mulia mengatakan, razia gabungan digelar untuk melihat secara langsung sejumlah lokasi yang sinyalir menimbulkan penyakit masyarakat. Kita bersama dengan pihak dari kepolisian, TNI, dan kecamatan melakukan razia untuk memberikan himbauan kepada pengusaha seperti hotel, tempat-tempat hiburan, dan perjudian. Ada surat edaran dari pemerintah daerah, kami menyampaikan ke pihak yang mempunyai usaha tersebut. Tentunya salah satunya untuk kegiatan perjudian, ya, ataupun tempat hiburan karaoke untuk di bulan Ramadan agar ditutup selama di bulan Ramadan. Kegiatan malam ini kita lakukan ya merupakan kegiatan operasi gabungan dengan sasaran pengkat ya, bersama dengan pihak kecamatan, pihak Wadan Ramil, dan Polsek Bangko dengan sasaran penyakit masyarakat yaitu judi, prostitusi, kemudian minuman keras, dan penyakit masyarakat lainnya. Hasil dari pantauan di lapangan berapa titik, pada malam ini kita tidak menemukan adanya pelanggaran. Ya, kemudian dari pihak Pemda, terutamanya Pak Camat, memberi himbauan pada masyarakat dengan melakukan selebaran supaya bulan suci Ramadan ini tidak ada hal-hal yang dilanggar aturan-aturan. Pemerintah daerah juga memberikan himbauan agar tempat tersebut tidak beroperasi selama bulan suci Ramadan. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.